Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yolanda Sheila Edukasi Bersama. Nah, jika di video sebelumnya kita telah membahas tentang asal-usul dari suku Mentawai yang merupakan salah satu suku tertua di dunia, di video kali ini aku akan membahas tentang 6 ciri khas keunikan dari suku Mentawai. Ayo kita belajar bersama. Ciri khas yang pertama adalah menganut kepercayaan Sabulungan. Meski banyak yang sudah memeluk agama Kristen dan Islam, suku Mentawai juga memiliki kepercayaan tersendiri, yakni Sabulungan. Sabulungan merupakan agama atau kepercayaan yang sifatnya animisme, di mana seluruh benda yang ada memiliki roh dan jiwa. Ketika roh tidak dapat dirawat dengan baik, maka roh akan bergentayangan dan menyebabkan kesialan serta menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Suku Mentawai punya kepercayaan kuat terhadap benda-benda yang mereka anggap sakral. Ciri khas yang kedua yaitu rumah adat Uma yang khas. Uma merupakan nama rumah tradisional dari kayu yang ditinggali oleh suku Mentawai. Bagi masyarakat tersebut, ternyata Uma bukan hanya tempat tinggal, namun juga pusat kehidupan sekaligus identitas masyarakat suku Mentawai. Uma dibangun tanpa menggunakan paku, namun menggunakan sambungan silang bertakik dan juga pasak. Bentuk Uma menyerupai rumah panggung dengan tiang-tiang serta atap tenda memanjang dari rumbia. Di bagian depan Uma terdapat serambi terbuka untuk menerima tamu yang disebut Talaibo. Rumah adat ini terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruang depan yang luas tanpa dinding untuk berkumpul dan ruang berdinding untuk tidur dan juga dapur. Rumah ini juga dibagi 2, yaitu wilayah kanan yaitu untuk kepala suku dan para lelaki serta bagian kiri untuk tamu dan wanita. Hal ini beralasan karena Uma biasanya dihuni oleh lebih dari 1 keluarga. Ciri khas yang ketiga yaitu sagu sebagai makanan pokok. Suku Mentawai mengonsumsi sagu sebagai bahan makanan pokok. Sagu diolah oleh suku Mentawai dengan cara dibakar dan menjadi bahan makanan sehari-hari. Selain sagu, makan daging hewan juga merupakan kebiasaan dari suku Mentawai. Babi hutan, ayam, dan juga kijang adalah jenis daging yang dikonsumsi oleh masyarakat suku Mentawai dan mereka dapatkan dengan cara berburu di sekitar lokasi tempat tinggal mereka. Ciri khas yang keempat adalah tato sebagai lambang identitas. Suku Mentawai dikenal dunia karena tatonya yang dianggap sebagai tato tertua di dunia. Bagi suku Mentawai, tato adalah sebuah identitas. Tato pada suku Mentawai menggambarkan keseimbangan antara penghuni hutan dengan alam. Uniknya, bahan yang digunakan untuk memberikan tato adalah bahan-bahan alami seperti arang salah satunya. Pada saat akan membuat tato, terlebih dahulu sang saman alias para tetua suku akan mendoakan arang tersebut barulah dipakai untuk membuat tato. Jadi, tato suku Mentawai merupakan salah satu ritual adat yang sangat disakralkan dan menjadi sebuah hal yang dijunjung tinggi di dalam lingkungan suku Mentawai. Ciri khas yang kelima adalah masyarakat pedalaman. Suku Mentawai dikenal dengan suku bangsa yang masih sangat memegang tradisi dan adat istiadat mereka. Oleh karena itu, banyak masyarakat Mentawai yang masih tinggal di pedalaman dan menjalankan kehidupan mereka dengan cara yang sangat sederhana. Ciri khas yang keenam atau yang terakhir adalah baju adat. Suku Mentawai memiliki baju adat yang unik dan khas, terbuat dari bahan alam seperti kulit kayu dan serat daun. Pakaian adat ini sering digunakan pada saat upacara adat atau saat menyambut tamu yang datang berkunjung. Oke guys, itulah 6 ciri khas keunikan dari suku Mentawai. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini. Silakan teman-teman kirimkan kritik maupun saran di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.